Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, sanksi pemecatan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PD Perjuangan diberikan kepada Cinta Mega karena ulahnya bermain game pada saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta baru-baru ini. Sanksi tersebut diputuskan dalam rapat pleno DPD PD Perjuangan DKI Jakarta dan selanjutnya diajukan ke DPP PDI Perjuangan. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memutuskan mencopot Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Posisi Cinta di DPRD DKI Jakarta akan digantikan dengan kader lain melalui mekanisme penggantian antar waktu atau PAW. DPD PDIP DKI Jakarta menjatuhkan sanksi PAW anggota DPRD Cinta Mega gara-gara kedapatan bermain game saat rapat paripurna DPRD. Sanksi tersebut akan diteruskan ke DPP PDI Perjuangan. Gak ada urusan mengenai slot kayak game kayak ya salah aja titik itu saya mohon maaf. Tadi kita rapat pleno karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW. Nasib Cinta Mega akan tergantung pada DPP PDI Perjuangan. Jika pengajuan disetujui, DPP PDI Perjuangan akan menindaklanjuti PAW dengan bersurat ke KPU. Selain sanksi PAW, PDI Perjuangan juga tidak akan mencalonkan Cinta Mega sebagai calon anggota legislatif pemilu 2024. Surat sanksi peringatan keras ini kita sampaikanlah kepada DPD Partai. Nanti DPD Partai akan menerima laporan itu dan selanjutnya, tindakan selanjutnya nanti DPD Partai akan menindaklanjuti. Sanksi dari fraksi yang seperti ini nanti tindak lanjutnya pasti ada. Misalkan tindak lanjutnya apakah yang bersangkutan masih layak lagi sebagai dicalonkan sebagai anggota DPRD? Misalkan seperti itu. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega terlihat sedang sibuk dengan gawai iPad-nya di tengah rapat paripurna 20 Juli lalu. Cinta membantah main judi slot, tapi mengaku cuma bermain Candy Crush. Cinta mengklaim game itu dimainkan saat menunggu dimulainya rapat. Meski membantah main judi slot, dalam layar tabletnya terlihat sebuah gambar sayap yang biasa muncul pada aplikasi judi online. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Wijaya, jajarannya enggan mempersoalkan apakah game yang dimainkan oleh Cinta berkaitan judi online atau tidak. Tindakan Cinta bermain game saat rapat paripurna tetaplah sebuah kesalahan. Tim Liputan Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.